kasakuan ko na parang basta pagtakulan na so asahan dukal tidak kecil kemungkinan sepuluh tahun ke depan, dua puluh tahun ke depan pagtakulan na so asahan dukal setiap manusia layak mempunyai panutan, mempunyai pimpinan apabila jelemah alim para kiai, para alim, ulama dan para tuas dicabutkan kursi Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Kita kota nas asa di alam mau tidak mau. Masyarakat kehilangan induknya. Umat kehilangan panutan. Akibatnya sayana dumono dipakaikan di alam. Apabila kondisinya sudah seperti itu, tahu nilai ilmu, mereka berani bertakwa tanpa ilmu, ogelu-ogelu sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Dengan itu mudah-mudahan kalau utang dipisah keluarga almarhum anu parantos banyak jasa jadi di putra-putrana menghidupi keluarganya membina masyarakatnya mudah-mudahan naon rupi amalan anjeuna anu barantos dilugikeun untuk keluarga untuk seluruh kerabat dan masyarakatnya termasuk orang sadaya ditampung ku si Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang dapat mudah-mudahan selama dalam tubuh harada seueur sakali anu aya di parantos kadinika kumpulan kumpulan anu dijanjikeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saleh ya kumpulan mudah-mudahan ananda para putra almarhum anu parantos dikantunkeun sudah belajar mendapatkan pujian berat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala dikantunkan oleh seorang ayah tercinta anu paribasa cek orang Arab maudul ab kasrutu kemati nanggakeun minat aqidin wal faizin mudah-mudahan kurang kabehan geus aki-aki geus polot dibalikeun deui ku Gusti Allah jadi orok karak saminggu insya di mana sabulan katukang melalui kegiatan tadarus dan sebagainya mudah-mudahan kesempatan parantos dipaparinkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ka urang kabehan di usia ku urang bulan kamari kunyer geus awak urang bahkan mah kronis.